Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Palembang. Perkenalkan, saya Linda Sayakti Wintala Susanti dengan nomor PBG 20150189449, NIM 38201105. Saya guru di SMP Negeri 1 Candiroto, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi operasi penjumlahan pada bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjumlahan bentuk aljabar.
dikali 4, panjang, lebar, dan tinggi dikali 4. Mengapa harus dikali 4? Karena masing-masing ada 4. Karena masing-masing ada 4. Ya. Betul sekali. Ya, usia ayah sama ibu kak.
Berapa jumlahnya? 40. Terus apa lagi? Thank you.
Jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk presentasi. Tapi sebelum presentasi, hasil kerja kalian dikirim ke WhatsApp dulu, supaya bisa saya tampilkan ke orang lain. Harusnya 10 tahun. Harusnya 10 tahun, ya.
Silakan kerjakan soal mandiri itu waktu kalian adalah 10 menit.
Ya, silakan dikumpulkan. Siap-siap semuanya.